Shalom saudara dan saudari dalam Kristus, bertemu kita kembali dalam Rhapsody Reality TNI Malaysia. Pada hari ini saya akan berkongsikan firman Tuhan dari Pastor Chris yang bertajuk Namanya Mempunyai Kuasa di Ketiga-tiga Alam. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 9 hingga 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menguniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus, setiap lutut yang ada di syurga, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi akan bertelut. Sekiranya Yesus benar-benar telah memberikan kita hak yang sah, iaitu kuasa untuk menggunakan namanya, apakah yang harus kita harapkan apabila kita menggunakan namanya? Apa yang begitu penting tentang nama Yesus? Apa yang diwakili oleh namanya? Dan mengapa kita harus menaruh kepercayaan yang tinggi di dalam nama Yesus? Kami mempunyai jawabannya dalam ayat Injil pembukaan kami. Perhatikan pembinaan ayat itu. Ianya mutlak. Ia berkata, di dalam nama Yesus, setiap lutut akan bertelut. Itulah perintah yang berdaulat. Suatu hukum di alam roh. Haleluya. Perintah yang berdaulat ini berkuat kuasa di syurga, di bumi dan di bawah bumi, di neraka. Namanya mempunyai kuasa di ketiga-tiga alam. Kuasa itu boleh diaplikasikan ke atas perkara-perkara, yaitu apa sahaja yang wujud di ketiga-tiga alam. Sama ada perkara-perkara itu adalah takhta, kerajaan, galaksi, raja, kuasa, penguasa kegelapan dunia ini, atau di tempat yang tinggi, semua itu tunduk kepada namanya. Sungguh menakjubkan hal ini. Ia menjelaskan mengapa kamu tidak sepatutnya berasa risau dengan apapun dalam hidup. Tidak kira apa syaitan dan kumpulan-kumpulannya di neraka rancang, tidak ada bezanya. Kamu boleh membatalkan kerja-kerja mereka di dalam nama Yesus. Ingatlah sebahagian daripada apa yang kita telah baca dalam Filipi 2 ayat 9 hingga 10. Yang ada di bawah bumi, ini merujukkan kepada semua makhluk hidup, benda-benda atau apa sahaja yang wujud di neraka. Sebab itulah Yesus memberitahu kita untuk sembuhkanlah orang sakit, tahirkanlah orang kusta, bangkitkanlah orang mati, usirlah syaitan-syaitan. Matius 10 ayat 8. Malah jika seseorang telah pergi ke neraka, kamu boleh memanggilnya kembali. Kerana nama Yesus Kristus mempunyai kuasa di syurga, di bumi dan di neraka. Haleluya. Saudara dan saudari, mari bersama saya berdoa. Terima kasih Bapa atas hasil-hasil kemuliaan yang aku lihat apabila aku menggunakan nama Yesus. Hari ini, ya Tuhan, keadilan-Mu menguasai dan memerintah bangsa-bangsa. Ramai yang disembuhkan, orang kusta ditahirkan, orang mati dibangkitkan. Dan terdapat satu penuaian jiwa yang besar dalam kerajaan, dalam nama Yesus yang Maha Perkasa. Amin. Saudara dan saudari, di sini ada beberapa renungan tambahan. Kolose 3 ayat 17, Markus 16 ayat 17 hingga 18, Filipi 2 ayat 9 hingga 10. Sekian saja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini.
melalui Dia dan di dalam nama-Nya. Aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tnimsia@gmail.com. Sekali lagi, tnimsia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.